semuanya, jumpa lagi di dapur Mama Fiza. Hari ini saya mau buat sambal kelapa ikan panggang. Yang cara membuatnya itu sangat mudah banget. Yuk langsung saja kita simak videonya. Di sini saya sudah menyiapkan 3 ekor ikan panggang. Terus ini kelapa parut, ini kelapanya yang masih muda. Dan ini ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah cabai merah, 25 buah cabai rawit, untuk cabai rawitnya sesuai selera aja. Terus ini ada terasi. Selanjutnya nih saya sudah panaskan kukusan. Ini airnya sudah mendidih ya. Lalu kita masukkan kelapanya. Kukus selama 15 menit. Sambil nunggu kukus kelapa, kita goreng panggangnya ya. Ini saya sudah panaskan minyak. Lalu kita masukkan ya ikan panggangnya. Kita balik panggangnya. Ini sudah matang ya ikan panggangnya, tinggal kita angkat dan kita tiriskan. Ini sudah 15 menit ya, tinggal dimatikan kompornya, lalu kelapanya kita angkat. Selanjutnya nih saya, lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah. Goreng hingga cabainya matang. Kita bolak-balik. Oh ya, ini terasinya ketinggalan, kita goreng juga terasinya. Ini sudah matang ya, kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya nih saya sudah menyiapkan nyambelan ya, atau cobek. Terus kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah, serta terasinya. Garam. Lalu ini kita ulek ya. Ini uleknya sudah cukup ya, seperti ini aja. Selanjutnya ini kelapa parutnya kita masukkan. Lalu ini kita ratakan dengan sambalnya. Ini kelapa dan sambalnya sudah tercampur merata ya. Selanjutnya ini ikan panggangnya kita taruh di atasnya. Ini
di sini kelapanya kita taruh di sini. Terus kita pack. Ini taruh sini lagi. Ini udah cukup ya, dan sudah jadi ikan panggang sambal kelapanya, sudah siap untuk dihidangkan. Semoga resep saya bermanfaat. Selamat mencoba.